Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto bersama Kasat Gas Kombes Pol Nur Cholis dan rombongan melakukan pemeriksaan serta pengecekan di PT Delivod Sentosa Corpindo dan PT Hankel Kreasindo di kawasan industri Pasir Jaya, Jatiwung, Kota Tangerang, Rabu, 6 September 2023. Kasat Gas didampingi di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Kabit Humas, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dan Kapolrestro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mengatakan salah satu tugas Satgas Pengendalian dan Pengawasan Udara adalah melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan memitigasi apa saja yang menjadi sumber dari pencemaran udara yang terjadi saat ini. Masih menurut Kasatgas, ada dua buah sampel yang diambil dari mitigasi yang dilakukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Polda Metro Jaya dari dua pabrik yang didatangi itu. Secara umum Nur Cholis belum dapat merinci hasil dari sidak yang dilakukan pihaknya, sebab masih menunggu hasil dari pengecekan mendalam melalui laboratorium. Pada sidak yang dilaksanakan hampir 2 jam dipimpin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto, ikut serta pula Wakil Wali Kota Tangerang, Sacrudin serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.